Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid Allah, di rumah Allah ini, untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita. Mulai tadi kita salat zuhur berjamaah, kemudian kewajiban terus belajar, lebih-lebih kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini kita akan bersama belajar tafsir Quran surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-Qari'ah itu salah satu nama dari sebutan untuk hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah itu makna asalnya adalah ad-darbu bisyiddatin, memukul dengan sangat keras, atau ada yang mengatakan mengetuk dengan keras, yang membuat gara-gara bunyi ya, yang ditimbulkan itu menjadikan hati menjadi gemetar. Yaqra'ul qalbah, jadi hati itu menjadi gemetar. Nama lain dari hari kiamat. Nah, seperti lazimnya surah Makkiyah atau ayat Makkiyah, itu memang banyak berbicara mengenai keimanan kepada Allah, juga berbicara mengenai hari akhirat. Saya ingin kilas balik sedikit, panjenengan bisa kembali menyimak beberapa penjelasan tentang surah yang sudah kita kaji. Sebelumnya kita sudah membahas mulai dari az-zalzalah. Az-zalzalah, jadi idza zulzilatil ardu zilzalah, jadi ketika bumi digoncangkan, itu berbicara mengenai hari kiamat, bagaimana keadaan ketika terjadi kiamat. Setelah az-zalzalah, kita sudah membahas surah Al-Adiyat. Itu menceritakan tentang bagaimana sikap kita, keadaan kita di dunia. Ya, dikaitkan dengan nanti datangnya hari akhirat. Kita ini disebut dalam surah Al-Adiyat ini sosok yang lakanut, yang tidak mau, yang tidak bisa bersyukur, yang jahat. Satu di antara sebab yang disebut dalam surah Al-Adiyat adalah innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi karena cinta dunia. Cinta dunia. Itu seringkali membuat kita lalai, kita abai untuk mempersiapkan diri ketika datang hari kiamat dan pertanggungjawaban kita di saat itu. Nah, setelah itu surah Al-Qari'ah, Allah kembali menjelaskan tentang kiamat. Jadi lalai diingatkan kembali datangnya kiamat. Khusus Al-Qari'ah ini juga berbicara secara khusus tentang bagaimana gambaran peristiwa saat terjadi kiamat kelak. Setelah itu, dan ini sudah kita bahas ya, surah At-Takatsur. Ya, jadi bahaya orang yang bermegah-megahan, baik fil amwal maupun dalam hal harta, wal aulad dan anak.
Kembali kita diingatkan kaitannya dengan ketika kita berlomba-lomba, bermega-mega dengan harta dan anak, itu akan menyebabkan kita nanti jadi lalai untuk mempersiapkan diri ketika datang hari kiamat. Setelah itu, apa suratnya? Surat Takasur. Surah apa? Surah Wal-Asr, Surah Al-Asr. Demi masa. Ayo, Allah ingin ingatkan kita, manusia cenderung begitu, diingatkan datangnya hari kiamat, hari kiamat demikian mengerikan, kadang lalai karena cinta dunia. Ayo, kan waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah sangat terbatas. Ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang oleh Nabi disebut dengan Al-Kayyisu. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis yang populer, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering melakukan introspeksi diri. Dalam setiap saat, terutama saat-saat salat, introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan sesuatu yang dia butuhkan setelah kematian. Setelah kematian. Sebaliknya, wal-ajiz, orang yang bodoh, kata baginda Nabi itu manit taba'a nafsuhu hawa, orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Padahal nanti dia berharap-harap ketika nanti selamati, pada kiamat, mohon-mohon kepada Allah. Padahal selama diberi kesempatan hidup, dia tidak mempergunakannya untuk mempersiapkan diri ketika datang hari kiamat kelak. Semoga kita diberi kekuatan untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga surah ini sungguhnya tidak terlalu sulit untuk kita pahami ketika pokok poin-poinnya sudah kita sebutkan tadi. Jadi surah Al-Qari'ah. Dikata Al-Qari'ah ini makna asalnya adalah ad-darbu bi syiddatin. Jadi pukulan yang membuat dengan keras, yang itu membuat takut hati ini. Jadi yaqra'ul qalb. Jadi hati ini menjadi takut gara-gara itu. Jadi ada yang mengandaikan nanti ketika terjadi hari kiamat itu, alam kita ini akan berbenturan satu dengan yang lain. Jadi kalau alam ini bagaikan sebuah wadah, katakanlah karung besar gitu, karung besar di situ banyak benda-benda yang kaleng, di situ juga manusia ada di situ. Kemudian dibuat berbenturan benda-benda itu. Nah, itu bisa bermaknanya al-qarna, saat itu terjadi manusia itu demikian takutnya, yang kemudian berlarian ke sana kemari. Karena demikian dahsyat peristiwa itu. Jadi mungkin kita, ya saat ini mungkin kita tidak bisa merasakan. Tapi ketika membaca surah ini, harus kita resapi betapa mengerikannya ketika nanti terjadi kiamat. Harus resapi. Diresapi. Jadi kalau ingin meresapi bagaimana? Peristiwa alam ini yang kita jadikan pelajaran. Satu saat kalau panjenengan misalkan mengalami situasi yang membuat kita sangat takut. Jadi pernah mengalami mungkin gempa, pernah mengalami gunung meletus, pernah mengalami di lautan ombak besar, misalkan itu menjadikan sebagai pelajaran. Itu belum seberapa, tidak ada artinya dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat kelak yang Allah gambarkan dalam berbagai surah. Oleh karena itu, maka ya, kita dalam ayatnya kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-qari'u mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat, hari yang menggoncangkan, hari yang membuat orang takut. Oleh Allah pada ayat kedua dibuat semacam
diulang tapi dalam bentuk pertanyaan. Ini kalau dalam tafsirnya namanya litahwil wat tafkhim, untuk menyatakan bahwa begitu dahsyat dan besarnya peristiwa itu. Dengan kata-kata mal qari'ah, apa al qari'ah itu? Apa kiamat itu? Jadi ini tidak untuk bertanya, tapi sungguhnya agar ada perhatian. Jadi dari kita agar ada perhatian ketika Allah ingin menceritakan tentang hari kiamat, ya, al qari'ah, mal qari'ah. Ini biar kita ada perhatian. Setelah itu masih lagi diulangi, wama adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan al qari'ah itu? Jadi ini untuk menjadi perhatian kita. Ketika dibacakan surah ini, ayo renungkan betul. Jangan hanya sekedar dibaca kemudian seakan-akan tidak ada apa-apa. Ketika dibaca tentang hari kiamat, bahwa kita harus menyatakan rasa takutnya. Lebih-lebih kalau kita merasakan langsung, mungkin kalau tidak, mungkin tidak terasa dampaknya. Apa secara mental itu mungkin enggak terasa. Situasi mungkin kita bayangkan ketika kita mengalami situasi yang mengerikan. Jadi kita diajak dengan jadi pengulangan seperti ini maknanya adalah untuk menyatakan bahwa ini betapa penting, betapa harus kita pahami. Nah, lebih-lebih kalau kita ngomong kiamat. Jadi Al-Qur'an gaya bahasanya begitu. Karena memang kalau orang tidak percaya kiamat, hidupnya akan asal-asalan. Dia hidupnya tidak mau ikut, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Orang yang enggak percaya datangnya adanya kehidupan kematian, orang yang tidak percaya bahwa nanti ada hari pembalasan di dunia ini, dia hidupnya mesti suka-suka. Kenapa? Karena dia yakin setelah mati gitu, enggak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang yakin setelah kematian justru lah kehidupan yang sejati, maka hidupnya akan hati-hati. Hidupnya hati-hati. Berbahagialah kalau kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena hidup kita akan hati-hati. Seandainya, saya sering mengandaikan, seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada apa-apa, mati-mati hilang. Insya Allah orang yang sudah berbuat baik tidak akan pernah menyesal karena berbuat baik. Tapi orang yang kadung yakin tidak ada kehidupan setelah kematian, hidupnya asal-asalan, semaunya saja, ternyata ada betul, maka di situ penyesalan yang tidak akan pernah dia bisa kembali lagi. Dia tidak akan pernah bisa berubah, mengubahnya kembali. Allah ingatkan bolak-balik itu, termasuk dalam surah ini. Nah, apa gambarannya kata Allah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari kiamat itu yakunun nas, ada manusia itu kal farashil mabsus. Diandaikan dengan kal farash, seperti farash. Farash ini hewan yang terbang. Terbangnya itu cenderung acak, cenderung tidak beraturan. Jadi itu banyak yang model kayak gini. Yang paling gampang kita lihat adalah laron, ceceleng, laron berebut. Kalau ada lampu dia berebut, mengira di situ tempat yang paling aman. Jadi berebut, terbang berebut. Ada yang mengatakan belalang. Tapi semua binatang yang terbang begitu sebagai gambaran al-farosh. Al-farosh. Jadi manusia nanti itu ketika terjadi kiamat itu, dia berlarian kemana, kesana kemari. Dia kebingungan. Kemana dia lari? Ketika lari ke tempat justru dia mendapati hal yang lebih mengerikan. Lari ke tempat ini, di sini ada jurang yang menganga. Lari ini air-air laut tumpah ke daratan. Lari sini ada gunung, semuanya kalang kabut yang itu diandaikan dengan seperti laron al-mabsus yang diterbangkan. Tidak lagi memikirkan anak, ya kalau masih
masih bisa kan, kadang kita kalau mencintai seorang orang tua kadang itu rela, misalkan anaknya meninggal, dia kadang bergumam, ya Allah kenapa tidak saya yang dicabut, kenapa anak saya, biarkan saya yang mati duluan, anak saya biarkan hidup. Seandainya dia dia bisa meminta, meskipun tidak bisa karena itu depan Allah, itu ketika masih normal begitu. Artinya kita kadang bisa mau berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Tapi saat terjadi hari kiamat itu, manusia itu sudah kalang kabut, lari ke sana kemari, yang digambarkan oleh Allah kal farasyil mabsus, seperti laron. Anjirengan laron itu ada lampu lori di sana. Mengira di situ tempat yang paling nyaman. Ketika terjadi kiamat, ayo ke sana lari, lari, lari. Sudah bingung gitu. Enggak mikirkan orang, dia mikirkan keselamatan di sini, padahal di sana juga sesuatu yang mengerikan terjadi. Nah, kita ketika membaca begini, ayo bayangkan, biar bacaan kita itu meresapinya. Jangan sampai baca soal kiamat, kiamat yang kemudian kita khair, khair, khair. Kadang begitu tuh, baca bagus, bagus, bagus. Padahal kita bicara tentang sesuatu yang mengerikan. Nah, harus takut hati. Kemudian watakunul jibalu kal aynil manfush. Allah gambarkan juga ada gunung itu kal ayni, seperti bulu. Al manfush, yang dihamburkan. Gunung itu sudah makhluk Allah yang sangat kokoh, sangat berat, sangat sangat besar. Ketika terjadi kiamat itu hancur sampai halus bagaikan bulu yang terbang, demikian halus. Gunung saja sebegitu kan digambarkan oleh Allah, apalagi kita manusia. Gunung yang kokoh itu bisa terbang, bisa berterbangan, hancur lebur, halus seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Bagaimana kondisinya? Kita coba bayangkan itu agar kita merasa takut. Merasa takut ketika kita menghadap Allah nanti. Sehingga ada kehati-hatian. Ini yang disebut dengan, kalau di dunia filsafat Islam disebut dengan argumentasi moral. Di dunia ini orang yang baik belum mendapatkan balasan semua kebaikannya. Sementara justru orang yang jahat malah enak-enak di dunia ini. Sementara gitu ya. Kesannya enak. Kenapa? Ya kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya mentereng, makan di mana saja enggak bingung karena uangnya banyak. Kesannya gitu. Dunia ini belum mencerminkan moralitas, gambaran bahwa sungguhnya orang baik semestinya sudah mendapatkan balasan sesuai kebaikannya, orang jahat dapat balasan sesuai dengan kejahatannya. Ibu-ibu itu kalau nonton film ada perempuan antagonisnya. Peran-peran antagonis itu bencinya luar biasa. Tapi di film itu dia sering lolos gitu kan. Itu kan ada kan peran-peran sinetron itu, perempuan yang dia suka jahat tapi sering lolos terus gitu. Mangkelnya luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika pemerannya itu sempat dikejar sama ibu-ibu di mall katanya. Saking mangkelnya di luar film dikejar gitu. Itu film. Dunia nyata itu tidak seperti itu. Dunia nyata itu memang bisa menggambarkan bahwa keadilan belum bisa ditemukan sepenuhnya di dunia ini. Nanti pasti Allah akan memperlakukan seadil. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Allah pada surah ini? Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Barang siapa adapun man, orang sakulat yang berat timbangannya, mawazinu. Mawazin ini bisa jamak dari mizan. Mizan itu timbangan, jadi alat ukurnya yang ada 1 kilo, 2 kiloan, 5 kiloan itu mizan. Kalau timbangan kan ada apa? Timbangannya itu kan ada yang besi, kata besi itu yang ada sekilo, dua kilo, tiga kilo.
itu mizan, jamaknya mawazin. Jadi fa'amma man sakulat mawazin, dia punya amal kemudian ditimbang ternyata sampai 5 kilo. Ya, 5 kilo. Itu namanya mizan, mizan. Atau ada yang mengartikan mawazin ini jamak dari mauzun, mauzunun, yang ditimbang. Timbangannya sudah ada. Jadi tidak perlu ganti-ganti alat ukur timbangannya, tapi tinggal naruh kemudian diatur, oh beratnya sekian kintal. Itu mauzun, yang ditimbang amal kita. Jadi fa'amma man sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan, artinya banyak kebaikannya, fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka ia dalam kehidupan yang ridho, radhi, yang ridho. Ini kehidupan yang aisyatin radiyah. Ini kehidupan kebahagiaan puncak kalau dalam dunia akhlak tasawuf. Jadi hidup yang ridho, yang disukai, yang ridho, yang diridhoi, ini kehidupan puncak. Jadi Aisyah ini adalah, jadi di Aisyah, jadi cukup, semua cukup. Jadi orang senang itu ada yang disebut dengan hub al hub, cinta, senang. Itu sudah kebahagiaan. Ada sampai syauq, rindu, itu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tertinggi itu kebahagiaan disebut dengan aisyatin radiyah. Kebahagiaan. Jadi orang yang berat timbangannya, meskipun mungkin antara kebaikan keburuknya mungkin lebih sedikit saja. Kalau bahasa sebelumnya kita bahas, wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Mithqal. Jadi mithqal dan sakulat sama, satu akar kata. Meskipun timbangannya beratnya satu dzarrah, ya, kebaikannya melebihi keburukannya, nanti dia akan mendapatkan fi 'aisyatin radiyatin. Dan makanya lah muhasabah itu. Jadi penting kita ingat sabda Nabi itu, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang pintar itu, cerdas itu orang yang sentiasa introspeksi, pikir-pikir hari ini banyak kebaikan atau banyak keburukan. Setiap sholat maktubah ini kan kesempatan untuk muhasabah. Sampai kita dianjurkan baca istighfar, astagfirullah. Mungkin saja dari subuh sampai duhur banyak kesalahan saya, astagfirullah. Kenapa? Karena berharap nanti timbangan kita berat kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Sebaliknya kata Allah, wa amma man khaffat mawazin, dan orang yang ringan timbangan keburukannya, artinya nanti dia akan lebih berat timbangan jeleknya, fa ummuhu hawiyah. Jadi ini menggunakan kata ummun, ibu. Maka kalau bahasa literalisnya, bahasa artinya, maka kembaliin ke induknya dia, hawiyah, neraka hawiyah. Jadi ibu itu diandaikan tempat berpulang. Jadi ibu pertiwi, tempat pulang kita. Disebut dengan bahwa kembalinya dia, jadi menggunakan kata ibu, kembalinya dia, orang yang ringan timbangan kebaikannya adalah neraka hawiyah. Kata hawa, neraka hawiyah ini neraka paling bawah. Neraka hawiyah, hawa ini bawah, rendah, paling panas. Neraka jahanam panas, tapi yang paling bawah itu ada neraka, namanya neraka hawiyah. Neraka paling bawah. Sampai Allah menyatakan lagi, ini pertanyaan, jadi sekali lagi kalau panjenengan baca Al-Quran ada kata-kata, wama adraka. Nah ini berarti Allah ingin mengatakan, penting, ayo perhatikan itu. Tahukah kamu mahiyah, apa neraka hawiyah itu? Jadi kalau ada kata-kata ma malqariyah, wa ma adraka malqariyah, atau inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, berarti lailatul qadr itu penting dan harus
kita pahami. Paham ya? Jadi itu gaya bahasa Al-Qur'an ya. Balagh Al-Qur'an gitu. Nah, kata Allah, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Allah jelaskan, "Narun hamiyah." Api yang sangat membakar, api yang sangat panas. Karena neraka Hawiyah ini neraka paling bawah. Jahannam sudah di bawah. Paling bawahnya yang paling panas itu neraka Hawiyah. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita, hidayah kepada kita, kesempatan hidup yang sebentar ini bisa kita gunakan untuk memperbanyak amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.